sini. Welcome back. Ini manager malam hari ya. She forgot that I work here. Literally. It's a girl. Oh, it's a girl. Yes. Rooftopnya di sini keren sekali ya, pemandangannya luar biasa. Oke, mari kita lihat ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini adalah pertama kali saya masuk kerja setelah 1 bulan penuh libur membantu Jess untuk mengurus Zahli ya. Oke, sudah 5:30 dan harus berangkat kerja, tapi sebelumnya harus pamit sama istri sama anak ya. Mereka ngapain ya? Sebentar, kita lihat. Ini habis mengasi jam segini. Mau tidur lagi ya, mengantuk ya. Habis minum susu. Mau tidur teler, tapi ya. Belum mau tidur. Teler dia. Yang satunya, satunya teler juga. Tidur. Itu manisnya itu. Enggak kebangun. Jam mana masih dia? Ini bukan. Sekarang jam berapa sayang? 5:30. Kamu masuk kerja jam berapa? Aku lupa. 6:30. Makanya harus cepat-cepat. Oh, jadi jam segini nggak ada banyak kereta sayang. Ya, makanya. Tak berangkat sekarang ya? Zali. No. Semoga dia tidur lagi sebelum aku harus antar Liras ke sekolah. Nah, iya. Oke, siang ya. Berangkat dulu ya. Iya. Oke. Jadi di sini masih gelap. Ya, 5:30. Kalau di Indonesia ya 2:30 pagi. Selisihnya 3 jam ya. Dan saya biasanya jalan dari rumah ke stasiun sekitar 10 menit. Setelah itu naik kereta sekitar 20 menitan sudah sampai ke tempat kerja ya. Oke, sebentar lagi kita sampai ke stasiun ya. Oke. Jadi kalau jam segini biasanya masih sepi ya, nggak begitu banyak orang. Kadang-kadang satu gerbong aja saya sendiri yang duduk. Jam segini duduknya harus apa? Nggak boleh dekat-dekat. Yang satu di sini, yang satu nggak boleh duduk. This train will stop at Circular Quay. Saya kasih tahu sedikit, ini saya kasih tahu di lokasi. Nah, itu ada harbor bridge, masih gelap ya, nggak butuh kelihatan. Itu ada opera house, tapi nggak kelihatan juga. Masih gelap. Nah, ini gerbong. Nah, ini pintu palangnya. Kita cuma kasih
di sini, ah itu buka. Ini ada kapal juga di sini. Nah, nanti siang mungkin saya kasih tahu bentuk kapalnya yang lebih jelas. Ini daerah wisata, dan kalau hari apa Sabtu sama Minggu ramai di sini, ramai sekali. Nah, saya sudah hampir sampai ini, di tempat saya kerja. Tapi enggak tahu ya, biasanya kalau di tempat kerja itu enggak boleh di syuting ya. Tapi coba nanti saya tanya dikit-dikit, boleh enggak? Nah, ini hotel tempat saya kerja. Oke, bentar. Oh, hey. Welcome back. Oh, ini manager malam hari ya. She forgot that I work here. ini dollar boy. It's a girl. Oh, congratulations. Girl. Yes. Yeah, it was funny. Huh? Do you got booking? I thought there was a taxi there or something. There was a taxi there. And I was like shocked. Dia pikir sopir taksi. Oke. Hey, Nat. Halo, good morning. Hello. Holiday. It's not holiday, man. I've got kid. Oh, okay. Yes. Oh. Okay. How long now? 1 week, 2 week? 1 month. Dia pikir holiday dari Hong Kong. Kedup ya aneh rumah. Oke, ini locker saya, teman-teman. Nah, ini locker kecil kayak gini. Oke ya, saya tak ganti dulu. Ini baru pertama kali setelah 1 bulan. Harus siap-siap mempersiapkan sarapan. Nah, ini tempat saya kerja ya. Bentar, tak syuting dikit-dikit aja. Oke. Nah, ini komputer saya. Ah, ini saya kasih tahu chefnya ini. Oh, good morning, chef. Oh my God, I miss you, my friend. This is my chef. Chef is dari Italy, from Italy. Hello, how are you? Oh, good. Yeah, dia Juventini dia, Juventini. He's I'm Juventini. A Juventino. Juventino. Sorry. Milanisti. Yeah. Oh. Ayo, loser. Nah, ini teman kerja saya ya. Ya malu dia. Yes, Agia. Malu dia kamu di syuting. Jadi saya harus mempersiapkan semuanya. Ya, ini robinya kayak gini. Ada white, ada racing, multi grain. Ini ada jam ya, standar lah kayak hotel-hotel di Indonesia. Ada croissant, ada croissant, ada coklat, muffin, banyak. Dan ini mesin kopinya, ya. Jadi tugas saya memastikan semuanya sudah siap ya. How's things, Agia? Huh? Everything good. Everything good? Quiet, ya? Yeah? No, I'm busy. Busy? Some days are quiet, but weekends I'm always like. You guys miss me or not really? Of course. Eh? Of course, I okay. Okay. Dia udah kerja sama saya mungkin sekitar 5 tahun. Ya, orang Nepal ya. Pekerja keras juga mereka. Nah, ini belakang ya. Ini saya kopi. Ini saya bikin kopi di sini. Okay. Chef dia juga cuci piring juga, see? Chef and washing the dish too. Do everything. Okay. Biasanya dia masak ya, masak
Tapi karena masih COVID sepi ya, jadi mas dia juga masak, dia juga cuci piring, semuanya. Okay. Nah, salah satu tugas saya yaitu memastikan kalau suhunya itu, nah ini 5 ya, temperaturnya, memastikan kalau temperaturnya itu 5 ya, nah, 5 di sini ya, lebih dari 5. Itu masalah, kalau kurang dari 5 itu baguslah. Nah, ini Nadia menaruh jus-jusnya di dalam sini. Ini ada jus, ada jus jeruk, ada apel, ada nanas, dan ini ada susu. Ya. Oke, okay, Yaga, you doing good job, my friend. Thank you, I thought. Nah, ini kulkasnya ya. Ah, harus ini 2 derajat. Ternyata ini mesin cucinya kayak gini di sini. Ntar saya kasih tahu ya. Nah, ini. Ini mesin cucinya. Nah, ini dimasukkan semua. Nah, masukkan semua sini. Ya, tinggal cus. Deterjennya, dan ini untuk bilas. Jadinya bersih kayak gini. Nah, oke. Okay. Ini ovennya di dapur ini ya. Ini untuk kasih roti kadang di sini ya, atau buat masak yang lainnya lah. Oke. Okay. Ini kompor-kompornya kayak gini. Nah, ini deep fryernya ini goreng, yang suka goreng-gorengan di sini ya. Nah, di sini biasanya chef-nya 2 ya, tapi karena COVID chef-nya cuma 1, only one chef. Karena COVID ya. Jadi chef ini dia penggemar Juventus berat. Ya? I'll go for Juventus. Yeah. Milan is weak. Huh? Since when you follow Juventus chef? When I was 10 years old. I'm 49. When you're 10 years old? Yeah, because my father was always follow Juventus. Okay. Luca following. 10 years old, I'm 49. But you from? 39 years. But you from? Where are you from? Sardinia. Sardinia. Yeah, it's a little island in the middle of Mediterranean. Ya, jadi breakfastnya karena COVID sayang. Karena COVID teman-teman jadi gak sepi ya. Sudah hampir 1 tahun hotel sepi tapi masih jalan aja pokoknya. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke rooftop ya. Rooftopnya di sini keren sekali ya, pemandangannya luar biasa. Oke, mari kita lihat ya. Itu jembatan Harbour Bridge. Oh ya, keren sekali di Opera House ya. Ah, dan itu kapal-kapalnya, kapal feri. Jadi kapal feri itu transportasi utama juga di sini, biasanya dari Sirkuarki ke Manly atau ke Turunggazu, mana-mana lah. Ini kolam renang. Nah, ini kolam renangnya. Nah, ini spanya. Nah, kita lihat Sydney dari rooftop. Cantik ya. Shift breakfast telah selesai dan sekarang saya mau melanjutkan ke pekerjaan yang kedua saya, yaitu maintenance. Dan diseragam.
saya dari tim maintenance. Ini kantornya. Mana ada orang? Ini Brother Sam. Oke. Brother Sam is the man. Sam. And a good friend am I. Tell me, friend, Sam, he has a lot of experience. He's qualified in a lot of things. Can you tell me a little bit of your qualification, Sam? What can you do? Construction? I have 13 license in Australia. Oh, wow. Building, carpentering, medical engineering, pathology. Wow. And certificate 3 in hairdressing. Yep. Hairdressing as well? Oh. Okay. And truck license. Truck license. Forklift license. Yes, yes, yes. And excavator license. Yeah, yeah. And all kind of heavy machine license. Wow. What do you need? Which one you need? Yes. You name it. He has lots of experience. And you used to have your own business as well, Sam? I had it. Okay. So what do we do today, Sam? Lots of requests I did. Yes. And the kitchen job. The kitchen job. Yeah. Okay. As you see, we received those ventilation hatch. Yes. We need to replace whole lot. Yeah, yeah. I did two of them yesterday, but I need to do the rest of that. It's not one person job. Okay. That's why we are waiting for you to come over here and help us. I took these two. This kitchen. This kitchen. Okay. Okay. Oh, we gotta change this with a new one. Yeah. And after that, tomorrow, maybe tomorrow, the day after tomorrow, we can replace the tiles. The tiles. The broken tiles are broken. Yes. And we need to replace the tiles as well. Okay. And that's it. Yep. Oke, Sam, I'll have a quick food and then I'll come back, okay? Nah, ini mau makan ke kantin. Makan-makan. Weh. Baik, Mas. Selamat datang. Iya. Ini Mas siapa? Toto. Mas Toto. Dia dari Jogja. Dari Jogja. Ternyata ada teman dari Jogja di sini. Senang sekali saya. Mas Toto, di sini udah berapa lama, Mas Toto? 10 tahun. Hah? 10 tahun. Betah, Mas? Betah sih. Duitnya oke, Mas? Duitnya berapa mantep, Mas? Berapa mantep, ya? Hello. How are you? Good. Good. I was looking at home. Oh. Yeah, with the baby. How's the baby? She's good. How old now? Huh? She's 1 month. For the girl. And how's the big one coping? She's good. She's like? She's mature enough to understand. Ah. I think I need to open the loading dock 1 second. Harus buka loading dock, ada yang pencet-pencet bel. Kiriman. Ini dapat kiriman sabun buat housekeeping. And then what is this? Our R7. This for kitchen nothing. Is it all for housekeeping or for kitchen? No, housekeeping. Yeah, what's for the brand? Disinfectant. Disinfectant. The head is 49. ANTOK. Thank you. Mantap. Assalamualaikum. Assalam. Rampung, Mas Toto? Yes, rampung. Sibuk. Oke, okay. Siap. Hey, we're at the take more. Kenapa? Oh, Mas Toto. Nah, saya habis makan siang ya. Dan setelah ini saya harus membantu maintenance ya. Oke, okay, tapi kegiatannya nggak bisa saya rekam ya, mohon maaf. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Saya baru selesai kerja, ya. Saatnya pulang.
Daerah sini memang indah sekali pemandangannya. Nah, itu ada jembatan di sana, Harbour Bridge. Ini jalan besar. Nah, ini keretanya sudah datang. Ya, saya di kereta satu gerbong saya sendiri, teman-teman ya. Sepi di sini. Jam 2:30 sore, jadi masih belum banyak yang pulang ya. Pulangnya biasanya jam 5 kalau di sini. Orang kerja di sini karena mulai mereka rata-rata jam 9 dan selesai jam 5. Kalau saya mulai jam 6:30, selesai jam 2:30. Jadi bisa pulang dan bantu dengan tugas rumah tangga. Nah, sudah turun dari kereta teman-teman ya. Sekarang saya mau beli beras. Berasnya habis. Nah, ini saya sudah beli berasnya. Ini beras diimpor dari Thailand ya. 5 kg harganya 200.000 ya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kok saya belum pernah lihat beras dari Indonesia ya? Oh, berasnya dari Thailand di sini. Kemarin beli durian juga durian dari Thailand. Kalau ada produk Indonesia, pasti saya beli dong. Tapi kenapa ya? Aduh, nggak tahu jawabannya. Mungkin teman-teman tahu ya. Ya, di jalan-jalan kayak gini orang udah nggak butuh, barang-barangnya dibuang semua di luar. Ini apa lagi nih? Ini ada kulkas. Kulkas ini. Kulkas atau mesin cuci? Weh, mesin cuci untuk piring ini. Siapa yang mau ya? Saya nggak mau, barang di rumah udah banyak, nggak cukup. Ini sudah hampir sampai rumah teman-teman ya. Dan mertua saya datang hari ini, bapaknya Jess, Pak Tony, karena ibu masih mengajar ya, belum bisa cuti ya, dan bapak itu sudah pensiunan ya, jadi dia bisa datang. Oke.